dan memaafkan. Karena pada saat lebaran, diri kita kembali suci. Jadi kita harus membersihkan hati kita dari perasaan dengki dan benci. Woi! Siapa yang main petasan tuh? Gak tahu apa petasan bahaya. Lu ya? Ada siapa lu? Eh, jangan kabur lu! Sini lu! Gua gaplok lu! Action. Kalau di momen lebaran ini sobat nonton pengen seru-seruan sama teman-teman, film ini bakalan jadi pilihan yang tepat. Judulnya Comic Aid Casino Kings Part 1. Film ini bisa dibilang film bertabur bintang karena mulai dari main talent sampai supporting talent semuanya diperankan oleh aktor dan aktris kawakan. Comic Aid yang kedua ini akan lebih menonjol unsur actionnya. Film ini patut diperhitungkan mengingat film Comic Aid yang pertama itu penontonnya menembus 1,7. Kalau sobat nonton lagi melo atau lagi pengen nonton yang romantis-romantisan, kalian bisa nikmati sebuah film ini yang diangkat dari bestselling novel karya Asma Nadia. Judulnya teh Surga Yang Tak Dirindukan. Kamu dijanji sama aku. Film ini diproduksi oleh MD Picture, sebuah production house Indonesia yang sudah menghasilkan beberapa film box office seperti Ayat-Ayat Cinta dan juga Habibie Ainun. Kebayang nggak bakal sehits apa film ini nantinya? Apalagi pemeran utamanya bagus-bagus. Ada Laudia Chintya Bella, ada Ralin Shah, ada Pedi Nuril. F-A-F. Ari A.A. mah susah ngomong Fedi. Pedi. Kalau sobat nonton ingin mendapatkan siraman rohani di momen lebaran, kalian harus nonton film yang satu ini yang berjudul Mencari Hilal. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum lagi Pak Ustadz. Mau kemana? Dengerin saya khotbah dulu sini. Apa yang namanya ibadah itu harus selalu mempersulit hidup. Apakah hidup itu cuma sebatas sulit dan gampang? Film ini merupakan kerjasama dari 3 production house besar di Indonesia, yaitu Mizan, Multivision, dan Dapur Film. Film yang kental dengan nafas Islami ini menggunakan aktor utama dari 2 generasi yang berbeda, yaitu Oka Antara dan Dedi Sutomo. Jangan lewatkan film Mencari Hilal kalau sobat nonton penasaran dengan kolaborasi 2 aktor yang beda generasi ini. Di momen lebaran ini biasanya kita dilontarkan dengan berbagai macam pertanyaan. Mulai dari kuliah, kerjaan, sampai pasangan hidup. Daripada sobat nonton mumet menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, mendingan kalian nonton aja film romantik komedi karya Monty Tiwa. Judulnya Lamaran. Jaja, apa kabar? Baik, kerja di itu. Munaro. Itu sih Munaro, apa kalau udah pacar ramai, gak dilamar-lamar. Rencananya juga. Kau mau mati di Bibasuki atau kau mau kantor kita dibom? Lalu kita semua mati. Mau makan apa kita? Orang mati kan tidak bisa makan lagi tulang. Nuansa komedi dalam film ini tidak dapat diragukan lagi, mengingat Monty Tiwa adalah sangat berpengalaman dalam menghasilkan film-film drama komedi. Selain itu, film ini juga dibintangi oleh aktris yang telah meraih Piala Citra pada tahun 2012. Siapa lagi kalau bukan Acha Septriasa? Dan juga dibintangi oleh aktor yang mudah-mudahan akan meraih Piala Citra melalui film ini. Siapa lagi kalau bukan Reza Nangin? Acha Septriasa pasti beruntung sekali bisa main bersama dengan Reza Nangin. Dia pasti bakal belajar banyak. Reza Nangin siapa, Mas? Aktor? Banyak filmnya itu. Cinta Tapi Beda. Itulah dia 4 film yang akan memeriahkan momen lebaran kalian. Sobat nonton tinggal pilih mau nonton film apa, yang action, yang komedi, yang drama, yang romantic comedy. Tinggal datang aja ke bioskop 21 terdekat. Sekian dulu dari AA ya, terima kasih banyak. Mohon maaf lahir dan batin untuk seluruh sobat nonton yang ada di Indonesia. Jangan lupa pantengin terus Watson 21 dan subscribe channelnya. Udah, AA pengen nonton yang romantic comedy teh tadi, naon nih jadinya. Thank you.